Memiliki anak yang soleh, solehah, dan berprestasi merupakan dambaan dari setiap insan. Sebab di samping ia akan mengharumkan nama baik keluarga, kemungkinan besar akan memiliki masa depan yang cerah di kemudian hari. Seperti halnya sejumlah anak artis, ini termasuk pada seseorang yang berhasil membanggakan orang tua dan keluarga usai diterima di salah satu kampus ternama. Biarkanlah tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan anak artis tersebut. Berikut ini beberapa anak artis yang diterima di kampus ternama. Safa Az-Zahra. Dara berparas ayunan berkulit bening ini merupakan putri kedua dari pasangan artis fenomenal Andika Pratama dan Ussy Sulistyawati. Ia juga menjadi bagian anak artis yang berhasil membanggakan kedua orang tuanya karena diterima di kampus ternama. Kabar yang membahagiakan tersebut disampaikan Ussy lewat Instagram pribadinya. Menurutnya, sang anak diterima di kampus Universitas Indonesia jurusan psikologi. Kabar sang anak diterima di salah satu kampus dambaan banyak orang itu terdengar ke telinga istri Andika tersebut sehari sebelum dirinya merayakan ulang tahun yang ke-44 tahun pada tanggal 13 Juli 2024. Sehingga karena itulah pencapaian tersebut menjadi kado terindah bagi ibu lima anak ini. Naswa Natania. Perempuan yang terlihat meneduhkan dengan hijab yang dikenakannya tersebut merupakan putri dari seorang artis dan juga politisi bernama Desi Ratnasari. Perempuan yang kini telah beranjak dewasa itu merupakan hasil dari buah pernikahan Desi bersama mantan suaminya yang bernama Zami Hamzah. Kini Naswa telah lulus dari SMA dan melanjutkan pendidikan tingginya di sebuah kampus ternama. Lebih jelasnya, Dara berperawakan manis ini diterima di Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknik Pangan. Naswa termasuk pada salah satu anak artis yang peduli dengan pendidikan, karena memang sang ibunda tidak hanya sukses di dunia entertain dan juga politik, melainkan juga muncir di dunia pendidikan. Terlihat Desi baru saja menyelesaikan kuliah S3 bidang ilmu psikologi di Universitas Atmajaya. Namira Anjani. Perempuan yang nampak semakin cantik ini tak lain dan tak bukan adalah putri dari artis kenamaan tanah air Alia Rohali. Selain itu, Namira juga menjadi bagian dari anak artis yang berhasil membanggakan orang tuanya karena berkesempatan menimba di kampus ternama, yakni di Universitas Indonesia. Dan Namira telah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada bulan Februari 2022 dengan indeks prestasi kumulatif. Tidak cukup sampai di situ saja, Namira kembali menorehkan prestasi dengan diterima di 5 kampus ternama di Inggris. Namun gadis yang akrab disapa Jani tersebut pada akhirnya menjatuhkan pilihan ke University College London. Siti Adira. Perempuan yang satu ini semakin menambah daftar panjang anak artis yang diterima di kampus ternama. Diketahui putri daripada penyanyi dangdut bernama Ikke Nurjanah tersebut melanjutkan jenjang pendidikan tingginya di Universitas Indonesia dan berhasil lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 2021. Siti berhasil lulus dengan hasil yang memuaskan, yakni mendapatkan indeks prestasi kumulatif tertinggi yaitu 3,78 dan menjadi lulusan terbaik. Zatin Sanita. Zatin Sanita Putri Hujan atau yang akrab disapa dengan Zatin Sanita merupakan putri dari artis yang sudah tak asing lagi di telinga kita, yaitu Abimana Aryasatya, seorang aktor yang sudah terlibat dalam beberapa judul film yang hit seperti Sri Asih dan Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Terlepas dari semua itu, perempuan yang usianya genap ke-21 tahun ini juga termasuk salah satu anak artis yang diterima di kampus ternama. Menurut berita beredar jika Zatin berkuliah di Universitas Indonesia jurusan psikologi.
Namun sayang sekali dirinya dikabarkan telah mengundurkan diri dari kampus tersebut. Ia memilih menekuni karir sebagai penyanyi, pemain film dan juga TikToker.